Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zaidastro, teman-teman semua. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah kita berada di Transmigrasi Sepunggur 2016 Kalimantan Utara ya, teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan sore hari ini yaitu saya datang ke sini untuk mengantarkan yaitu berupa ini ya, ada sajada, ada kaos kaki, ada mukena, ada celana pendek, dan ada baju apa ini ya, gamis kalau tidak salah, dan gamis. Ada kerudung ya, ada kerudung juga. Dan ini kita bagi-bagi ke warga Transmigrasi dari hamba Allah yang ditujukan ke Mas Repal, namun Mas Repal menitipkan amanah ke saya ya. Jadi saya yang untuk mengantar membagi-bagikan ke warga-warga yang membutuhkannya. Ini semuanya masih baru-baru semua ya, teman-teman semua ya. Dari mukena, dari kaos kaki, dari kerudung ini ya, teman-teman semua ya. Dan juga ada snack ya. Ini snack juga, ini dari hamba Allah. Ini untuk dibagikan ke ada dua. Ini nanti satu saya kasih Pak Marioto, yang satu lagi ke Pak Sudiwani ya, teman-teman semua ya. Dan alhamdulillah ini saya akan langsung keantarkan, dan juga ada titipan uang buat Pak Sudiwani hamba Allah, yaitu menitipkan sejumlah uang 800, namun kita bagi tiga ya sama hamba Allah. Itu sudah dibagi tiga, yaitu ke musola 300, Pak Sudiwani 300, ke saya dikasih 200 ya. Terima kasih dari hamba Allah, semoga rezekinya sehat, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, disehatkan semua keluarganya ya. Amin amin ya robbal alamin. Kami di sini ya hanyalah konten kreator, hanyalah untuk menyambung tangan buat hamba-hamba Allah di luar sana ya, teman-teman semua ya. Terima kasih buat hamba Allah. Dan kita langsung lanjut aja ya, teman-teman semua ya. Ini waktu, karena waktu sudah sore, jadi kita lanjut aja langsung ke rumahnya Pak Sudiwani untuk mengantarkan amanah tersebut ya, teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke tempat rumah Pak Sudiwani ya. Kita lanjutkan, langsung kita antarkan amanahnya ya. Kita bagi-bagi, ada kerudung, ada gamis, dan ada sarung. Ada sarung mukena ya, teman-teman semua ya. Assalamualaikum. Ini Bu, saya mengantarkan ini Bu. Mana Pak Wani? Oh, di belakang lagi nyangkul. Enggak, itu nganu apa sih? Rumput, nyacar rumput. Oh, oke. Okay. Sini deh. Halo, Pak. Nyacar rumput, Pak. Wis. Ini ngasih makan anggota ini. Kalau ya, nanti mempunyai mesin cacah manual. Oh, gitu. Iya. Menang-menang apa, punya mesin cacah manual dia. Iya. Wah, yang itu pun sudah dibersihkan lahannya ya. Itu sudah jadi cangkulan. Ini sudah jadi cangkulan. Nanti kita lihat dulu. Saya mau ngasih ini dulu. Iya, siap. Pak, ini kan ada yang beda. Apa itu? Kenapa itu? Ada yang beda. Oh, iya kah? Oh, iya kah? Yes. Isa, Pak Wani. Ini Bu, ini saya apa namanya, saya kasih celana, mukena, terus baju gamis, terus sajadah, terus ini kerudung ya, jilbab. Ini jilbab yang panjang dua, terus kaos kaki. Pilih yang mana yang suka kaos kakinya. Monggo. Terus ini jilbab. Ini ada jilbab lagi. Kak Rara. Ini sama anu, sama siapa namanya? Me. Mbak Me. Itu siapa namanya itu? Aini, panggil Aini. Aini panggil. Iya, panggil Aini. Sama Renia. Dipanggil adik. Nih. Pilih-pilih yang mana yang disuka. Monggo. Dua. Ini sobat sekolah.
tiga, empat, masih empat, empat ya, satu, dua, tiga, empat. Ini tuh, ini masih tiga pagi-pagi. Itu masih ya, ini juga nih Bu, ada titipan ini snack ya dari Mas Repal. Ini semua sih betul dari Mas Repal. Terima kasih Mas Repal. Lama enggak main ke sini. Jadi kangen anak-anak. Saya cuman mewakili aja untuk membagikan apa namanya barang-barangnya ini. Terus ini juga kayaknya. Nah, ini tak kasihkan Pak. Apa ini karena laki-laki ini. Nomor 7. Cukup enggak ya cucunya Pak Marioto itu ya? Oke lah. Ya, tinggal sedikit lagi selesai. Oke. Ini sudah kaos kakinya? Sudah. Pendek-pendek semua ini, merah, hitam, hitam sama anu, hitam sama putih. Oh itu Kak Rara sama Ti Anis lagi manggil temannya ya di sebelah sana itu Pak Muslimin. Ini buat bapaknya petelesan kan. Rudung-rudungnya buat sekolah anak-anak. Terima kasih Mas Rival. Dan ini nanti Kak Rara apa ke ibu aja lah, ibu aja. Kaos kaki, kaos kaki mau. Kaos kaki mau. Mau. Nah, ini loh. Nah, carilah yang mana yang disuka, ambil satu-satu tuh. Kaos kakinya. Ambillah. Mei sama Mbak Aini ambil satu-satu kertas. Kalau mau tuker kerudungnya ambil ini, tuker. Nah, pilihlah. Pilih ya. Kalau mau suka yang mana ya? Suka yang mana pilihlah. Pilihlah. Yang mana yang suka, pilih. Carilah. Ini dari Mas Rival. Terima kasih. Mas Rival. Mas Rival. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Rival. Sudah ngasih kita baju-baju. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Sudah lama enggak di sini. Beliau salam aja buat semuanya begitu. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Dan ini ada titipan lagi dari hamba Allah untuk Kak Rara, untuk Kak Rara ya. Ini titipan dari hamba Allah buat Kak Rara, jumlah uang 300.000. Monggo diterima. Terima kasih Pak hamba Allah yang sudah membantu saya. Semoga rezekinya lancar, diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih buat doanya ya. Terima kasih buat hamba Allah yang sudah membantu anak saya. Semoga rezekinya lancar, diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke. Sudah ya? Diambil satu-satu? Sudah. Oke. Ini nanti tinggal saya kasih ke anaknya Pak Marioto ya. Pak Marioto. Ini ada juga kerudung. Oke, sekarang kita mau melihat yaitu tanaman gulutan bagian belakang. Jangan gundul. Gulutan maksudnya. Nah, ini Pak Sudiwani habis perang tadi. Habis
jadi illegal logging. Nah, illegal logging. Wis luar biasa teman-teman semua. Yaitu kita lihat rupa-rupanya sudah digulut ya. Wis mantap. Ini karena tanah sudah kering. Jadi ini sudah digulut ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 gulutan ini Pak Wani. Ya. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Tapi mau menurunkan ini dulu. Mana? Tanggul ini kan dipendekkan sedikit. Oh, gitu. Buat jalannya ke sana biar lebar. Oh, ini. Iya. Yang ini berarti ditimbun. Iya. Nanti kalau jalannya ke sana agak lebar kan ya. Betul. Jadi ini juga diturunkan enggak nih Pak Wani? Kalau yang ini diturunkan ke sana aja. Ke sana? Iya. Oh gitu. Kan bekasnya ada apa itu galian di situ. Ini kan bersihkan sudah sampai situ istri. Oh itu. Iya, kegiatan siang. Siang ya. Mantap. Ini kapan jeneng? Wih ada buntal ya. Nah ini kan ikan buntal masuk Pak. Ada buntal ya. Itu buntal yang kuning. Ada buntal yang hitam dulu. Buntang laut kan hitam. Ini kapan galinya ini? Nyangkulnya ini Pak Wani. Kemarin lusa Pak. Kemarin lusa? Ya. Gitu. Karena kita kan kerjanya cuma sebentar. Kadang sehari, kadang setengah hari. Terus gimana? Kalau pas kita kerja setengah hari, kita sambil nyangkul. Oh gitu. Sambil membersihkan lahan yang sebelah sana juga. Oh iya. Yang lahan sebelah sana ini bilangnya Pak Wani sudah dibersihkan, sudah dirumput ya. Iya. Oh, itu ngerumputnya malam-malam. Aduh. Nah, kita bagi-bagi waktu Pak. Jam segini kan kita baru pulang dari kerja kan, gitu. Betul. Jadi bisanya kan malam. Ya. Kalau kebanyakan ngomong nanti kebanyakan omong-omong kan gitu. Karena kan kita ini dibilang sibuk, memang sibuk. Super sibuk. Super sibuk. Saya akui super sibuk. Karena apa ya? Alhamdulillahnya ya kita bersyukur ya. Pak Wani ini setidaknya sudah dipercayalah sama orang-orang sini untuk merintis, diajak merintis, juga diajak bekerja yang lain lah. Tapi ya setidaknya Pak Wani juga tidak membuang waktunya sedikit pun, tetap harus ada di lahan. Itulah kegiatan Pak Wani. Jadi contoh jam 5 ini istirahat, beliau tetap sedikit besarnya tetap memegang cangkul untuk menyangkul bikin gulutan di lahannya gitu. Atau pas temannya itu lagi libur, yaitu Pak Sudiwani tetap melanjutkan pekerjaannya di lahannya sendiri begitu. Jadi di Pak Wan ini memilah-milah waktunya itu sangat luar biasa ya, bisa waktu itu enggak ada yang kosong. Makanya ya, Pak Wani bilang kurang waktunya. Tenaganya nih ibaratnya bisa dipecahkan gitu. Sampai ibarat kerjaan itu menunggu ya. Iya, ini kan yang menunggu ini kan tinggal 2 hektar lagi. Yang belum ditumbang itu. 2 hektar lagi yang belum ditumbang ya. Maka sebelah lagi situ kan. Besok mintanya suruh ngerintis, kita minta waktu setengah hari dulu kan, menghabiskan tumbangan. Itu kan tinggal sedikit. Jadi dimintai tolong untuk nebas eksa kan sudah dekat Pak. Berarti jenengan mau nebas eksa juga? Iya, nebas di tempat. Nebas jalan eksa maksudnya. Iya, kalau nebas eksanya enggak mampu Pak. Iya, kalau eksanya pada besi soalnya. Iya. Sebelum dijawab saya jawab duluan. Oh gitu. Iya, karena minta tolong 2 hari kan di situ. Tapi kita besok kan menghabiskan tumbangan yang 1 hektar dulu itu kan sudah selesai. Oh gitu. Jadi mungkin hari Jumat Sabtu kan bisa di situ, habis itu kita ada sela-selanya kan untuk apa ini? Nyangkul sini ya. Iya. Ini berarti tinggal prosesnya penggecerikan ya. Iya, pengecerian aja. Pengecerikan ya. Pengecerikan yang pakai cangkul yang ompong atau pakai cangkul itu aja. Ya, pakai ompong bisa juga, ini bisa juga. Karena kan tanahnya sudah apa itu? Mengering, Pak. Mengering. Enggak basah kayaknya gitu ya. Ini sudah kering semua, sudah meledak-meledak tuh.
ibaratnya nggak ada hujan terus-terusan, ini kan kering, Pak. Sudah retak-retak, berarti ini tanah ini sudah mengering gitu loh. Tapi ya syukurnya ini ada, masih ada air sih. Ya. Kalau ini nggak ada air, ya otomatis ini lebih lebih kering lagi gitu loh. Kalau ini kan lumpurnya dinaikkan, Pak, ini. Ini kan lumpur, Pak. Tuh kan lumpur. Berarti kan naikkan ke sini? Iya, karena untuk penyiraman kan biar kembor itu masuk airnya enggak apa ini? Enggak budak. Gitu. Airnya biar bening kan? Airnya biar keruh, enggak keruh ya, biar bening. Betul. Ini penyimpanan bibit yang kemarinnya. Penyimpanan bibit ini ya, teman-teman ya. Ini nanti ini rencana mau ditanam di sini, Pak Wani. Oh, gitu. Berarti ini aduh kejabut nanti. Ini kan memang enggak ketenagaan, Pak. Iya. Iya kan, kita kan bagi-bagi waktunya kan. Bagi-bagi waktu. Betul. Belum lagi kita kemarin 2 malam kan bikin tunggulnya punyanya Pak Tris itu. Mau bikin rumah kan. Mau bikin rumah. Ya itu makanya saya bilang Pak Wani ini super-super sibuk. Sampai jam 11. Siang ya. Kerja, malam kerja. Siang kerja, malam kerja. Enggak ada waktu lenggang ibaratnya buat istirahat enggak ada. Ya semalahnya itu siang rintis sampai sore. Sore pulang paling ke rumah istirahat makan ngopi paling ya. Berangkat lagi. Sampai kopi aja lo dibawakan istrinya ke sana ke kerjaan. Ya Allah ya Rob. Ya karena kita kan dimintai tolong untuk bikinkan tunggul mau bikin rumah itu. Jadi kita ibaratnya biar katakanlah orang Jawa itu kecetol kan. Kecandak semua lah. Iya, sedikit-sedikit tapi kan kecandak semua. Ya bukannya kita pilih-pilih untuk kerja kan sih. Betul. Karena dikala di sini tuh kalau memang banyak pekerjaan banyak, pas kosong kan gitu. Iya, pas blutak. Iya. Ibarat air tuh kita ngisi segayung, penuh. Penuh. Tapi pas kosong, ya belum. Kering keronta. Iya. Jadi mau enggak mau kita kan harus perang. Malam ya. Kalau kita bisa ngerjakan, ya kita kerjakan malam. Malam ya, betul. Jadi enggak ada waktu terbuang sia-sia ya. Iya. Wes, luar biasa. Tapi badannya ya kayak remuk. Nah, sampai saat ini kan kayak belum pernah istirahat saya rasanya. Ya memang belum pernah. Maka belum ada hasilnya juga. Ya namanya kan kita berusaha toh Pak Wani. Iya. Mau berbuat apa kalau gitu, sebetulnya sudah, kalau Pak Wani sudah ada hasil ya. Iya. Satu. Alhamdulillah kan punya panenan padi. Panenan padi. Dan kedua kemarin, itu daun bawang itu kemarin juga dibuah sama istri. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Kedua, daun bawang alhamdulillah sedikit besarnya sudah ada menghasilkan. Iya. Tapi sebetulnya kalau seandainya kemarin enggak kena air pasang, otomatis sudah, apa itu? Sudah panen, Pak Wani. Iya, sudah panen. Sudah panen, tapi terkena kita namanya alam, kuasa Allah. Kita mana tahu kan? Iya. Kita harus bagaimana kita tidak tahu kan? Nah, itulah namanya manusia ini hidup tinggal menjalani dan berusaha dan berdoa. Ya harus bersabar itu. Nah, bersabar. Kalau kita tidak sabar, buru-buru, selesai ya itu namanya gitu ya. Ya itulah, kita harus sabar, berdoa, berusaha. Nah ini kan tanahnya bagus betul ini Pak Wani. Iya. Nih semoga ya ini dengan adanya ini nanti jadi gitu loh. Mudah-mudahan bibit yang ditanggul-tanggul ini kan bisa masuk sini. Dan juga ada tandon 2 ikat kan. Terus ini kan juga bisa buat bibit ini semua. Terus ini satu tanggul bisa bibit semua ditanam di sini kan. Luar biasa nanti. Memang prosesnya itu agak lama kan gitu. Lama ya. Di samping kita nyangkul dulu baru di sana nanam. Belum tentu 1-2 bulan langsung panen enggak bisa. Iya, betul. Biarpun itu tanaman sawi, tetap 1 bulan itu belum bisa panen, karena belum mengolah lahannya, belum penyemaian, belum lagi pula perawatannya sekian hari, nggak mungkin 1 bulan. Nggak mungkin, itu otomatis lebih Pak Wani ya. Lebih. Masalahnya kan harus ada proses-prosesnya. Halo. Itu anaknya Pak Kodar tuh, Pak Unyil.
Aduh. Ya karena mulai dulu kan panggilannya Unyil kan. Lahirnya pas hari pas musim kemarau kan enggak ada air, jadinya enggak bisa besar. Oh gitu. Iya. Makanya dinamakan Pak Unyil ya. Iya. Oh gitu. Pas barengan ada film Unyil itu. Masuk sampai sekarang umur 45. Enggak bisa besar. Ya cuma segini aja. Ya iyalah. Apa nak? Minum. Minta karara itu di dalam. Ya teman-teman. Oh iya. Nah, ini teman-teman semua ya, kita lihat sebelah sini. Sini pun sudah dibersihkan sampai ke belakang ya. Ini sudah dibersihkan sampai ke belakang. Nah. Oh, ya kan tanaman saya diinjek-injek kan? Mana? Apa itu? Ini kan bentul sama keladi. Oh, bentul sama keladi. Bentulnya mana? Bentulnya yang hijau ini. Keladinya yang ini. Iya. Gitu. Ini keladi. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah dibersihkan sama istri Pak Setiwan ini. Itu kalau siang hari, kalau istirahat apa namanya di rumah, beliau membersihkan lahan yang sini mau di. Ini rencana mau digulut semua berarti Pak Wani? Semuanya, Pak. Semuanya. Kalau kita pas kerja seharian ya. Kalau satu kota ini kan ya selesai. Itu aja kemarin kan cuma enggak sampai maghrib kan habis pulang kerja. Utang hari. Iya. Kan sudah dapat segitu. Kalau kita tenaganya maksimal kan sehari kan sudah selesai, sudah besoknya sudah bisa nanam. Ini kalau saya ini paling enggak 2 hari atau 3 hari loh. Ini jenengan cuman hitungan jam ya, 1, 2, 3, 12 gulut. Kebanyakan omon-omon. Ngeri. Ya memang kita belum waktunya kan semua ada prosesnya dan tahap dan tahapnya ya. Betul. Ya memang mulai dulu kita sudah di sini 4 bulan kan. Belum membuktikan segala apapun kan. Loh, sudah membuktikan bahwa nih. Lah, contoh padi sudah panen kan sudah dibuktikan. Apalagi daun bawang juga. Daun bawang kan ini kemarin sudah dibuktikan. Nah, sudah panen 2 gulung sudah lumayan. Nah, kan berarti kan sudah ada kemasukan Pak Wani. Dan alhamdulillah Pak Wani juga sekarang sudah bekerja di luar, juga menggarap lahannya. Sekarang ini sudah kering begini. Tinggal tindak lanjut Pak Wani yaitu merancang ya, merancang apa yang mau di. Enggak boleh Pak dirancang. Oh, enggak boleh dirancang. Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Kalau dirancang aja kapan kerjanya kan gitu. Oke lah. Aduh, baterai saya habis ini. Mendep-mendep ini sudah ini. Alhamdulillah. Baterai saya habis ini, mendep-mendep ini sudah tuh. Tuh, aduh, tinggal berapa persen ini? Kacau ini. Aduh, padahal ini masih panjang ya cerita-ceritanya, tapi masih panjang. Baterai saya sudah tidak menutut ini. Ini waktu sudah jam berapa ini? Setengah enam, teman-teman semua ya. Dan tadi ada Pak Darin, Pak Hasim, dan Bang Matrim mengecat rumah Pak RT itu ya, yang catnya baru itu di sebelah sana. Cuman saya tadi belanja ke Tanjung Selor untuk membelanjakan Pak Kamto, Pak Mbah Haris Putri membelikan pempes dan susu dan tepung tadi ya, ada tepung terigu dan ada yang lain-lain lagi ya, teman-teman semua ya. Dan juga alhamdulillah ada titipan buat dibagikan dari Bang Repal, dari hamba Allah, untuk dibagi-bagikan ke warga transmigrasi yang membutuhkan kerudung, yang membutuhkan sajadah dan yang lain-lainnya teman-teman semua ya. Terima kasih Pak Wani, sehat selalu. Sama-sama. Alhamdulillah. Buat Pak Wani dan kurang kandang. Wes. Oke, sehat selalu Pak Wani. Tetap beraktivitas. Ya. Dan ini waktu sudah sore dan itu mic-nya sudah injak lagi. Dan ini pakannya sudah dikasih makan kah? Ora popo. Dan kita lihat mentok. Wah, itu mentoknya itu. Itu mentoknya teman-teman semua, itu sebelah sana mentoknya masih hidup. Dan ini kambingnya masih lumayan. Kambingnya tetap 2. Tetap 2. Iya. Nah, ini lagi makan nih teman-teman semua. Wih. Kabel. Malah doyan ya ngunuan ya. Heeh, Pak. Akhirnya. Malah pak cong ora dipangan ya.
Nah, iku guang lho. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like-nya di channel Yudhasrun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.